Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, kami menjangkakan kelajuan angin ini akan bertambah kencang dalam tempoh masa yang terdekat. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelar peringkat pertama melibatkan kawasan perkapalan Condor, Reef North dan juga Layang-Layang. Keadaan ini akan berkuat kuasa bermula pada esok sehingga 12 Disember nanti. Baiklah, untuk makluman semua, Met Malaysia juga mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan di sekitar Terengganu dan juga Kelantan kecuali di jajahan Gua Musang. Hujan yang bertusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan bermula pada esok sehingga 9 Disember nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman Negeri Sembilan dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian pedalaman di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu dan juga Mukah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka akan beransur pulih menjelang lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.